Kami dari Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan pada tanggal 10 Juli hingga 23 Juli 2003 dilaksanakan operasi Patuh Progo, di mana pelaksanaan kegiatan ini sasarannya adalah untuk memberikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Kami mengajak masyarakat untuk sama-sama tertib dan budaya lalu lintas dilaksanakan dalam pelaksanaan di jalan lalu lintas. Maka dari itu, yang perlu diterapkan adalah jaga keselamatan. Kami akan menyampaikan untuk tertib, yaitu dengan menggunakan helm yang standar, yaitu SNI. Dan berikutnya, tidak diperbolehkan untuk berboncengan lebih dari pada satu orang. Dan tentunya menggunakan knalpot yang standar, tidak dibolehkan untuk yang brong. Yaitu dan juga keselamatan daripada melaksanakan kegiatan berlintas adalah tidak boleh melawan arus. Itu yang menjadi utama dari pelaksanaan kegiatan operasi patuh. Apabila ditemukan juga untuk TNKB yang tidak sesuai dengan aturan atau spektek, juga kita akan lakukan penegakan hukum. Artinya, kami di sini melaksanakan kegiatan menghimbau untuk bekerja sama selama 14 hari untuk tertib dan budayakan berlalu lintas di daerah istimewa Yogyakarta. Semoga kita diberikan keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas.